cadangan daripada pihak KPDN untuk kita menjayakan apa yang kita namakan menu rahmah. Dan saya agak terkejut. Pada awalnya, saya hanya mengharapkan menu rahmah ini adalah suatu hidangan untuk makan tengah hari ataupun makan malam yang terdiri daripada sepinggan nasi, ayam atau ikan dengan sayur. Apa yang saya mengejutkan, bukan hanya nasi tetapi ada pula nasi ayam, nasi paprik, mi goreng, roti john, shawarma. Kemudian ada pula menu-menu yang dijual tidak lebih daripada RM5. Ini adalah merupakan sumbangan daripada pihak KPDN yang setakat ini kita cuba untuk menyantuni golongan yang menghadapi isu kos sara hidup.